semua amat penting dalam hidup kita. Semua orang tahu kita akan dapat keberkatan dari Allah. Orang akan pandang tinggi pada kita. Rasulullah pernah kata, "Talabul ilm fardhatan 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap muslim. Fardu ke atas setiap, bukan jemaah tapi setiap. Maksudnya setiap umat Islam perlu menuntut ilmu. Sofia seorang pelajar tingkatan 3 yang akan menduduki peperiksaan PMR tidak lama lagi. Dia anak tunggal yang sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Setiap hari, dia menghabiskan waktunya dengan menonton TV atau VCD. Mak nak cakap sikit, Sofia. Ni mak tengok pelajaran Sofia langsung tak meningkat. Sofia ada masalah ke? Cuba cakap dengan mak. Sofia kena ingat, Sofia akan ambil peksa tahun ni, PMR. Peksa tu penting tau. Macam mana Sofia nak berjaya, nak capai cita-cita Sofia, kalau asyik tengok TV je, tak belajar? Lepas tu Sofia cakap Sofia balik lambat kerana ada discussion dengan kawan-kawan dekat sekolah. Mak tengok tak ada perubahan pun. Sama je pelajaran Sofia. Macam tu juga. Sofia, kalau Sofia nak pergi tuition, mak boleh hantar. Nanti mak tanyakan mak si Farahin tu kat mana dia hantar Farahin sekolah, kelas. Tapi Sofia kena janjilah dengan mak. InsyaAllah, Mak. Sofia janji, Sofia akan buat yang terbaik. Betul. Kalau macam tu, tunggu apa lagi? Pergi naik atas, ulang kaji pelajaran. Yelah. Assalamualaikum. Suatu hari, Sofia dikejutkan dengan kedatangan Nurul, sepupu Sofia, adik pada ibu Sofia. Sudah 3 tahun Sofia tidak bertemu dengan Nurul. Nurul seorang guru, dia baru dipindahkan untuk mengajar di salah sebuah sekolah ibu kota. Mana maklum? Maklum kamu tu. Kemarin katanya nak temankan akak, tapi banyak pula jemputan kahwin. Akak tu bila pula nak kahwin? Hish, kamu ni akak muda lagi lah. Akak baru nak merasa zaman kerja. Akak nak bakti dulu dekat anak-anak bangsa kita ni. Haa, yelah tu. Jomlah Kak, masuk-masuk lah. Boleh Nurul tahu apa sebenarnya masalah si Sofia tu? Nurul tengok akak 2-3 hari ni, kasih muram je, macam ada sesuatu yang tak kena. Biarlah Nurul, macam mana kakak tak risau. Sofia nak dekat peksa dah. Dia asyik tengok TV aje. Belajar jauh sekali. Dia cakap dengan kakak, dia ada tuition dengan kawan-kawan dekat sekolah. Balik lambat. Tapi peratusan pelajaran dia menurun. Macam mana kakak tak risau? Guru tahu kan? Kakak tak ada siapa lagi kat dunia ni. Kakaknya ada dia je. Kakak nak dia pentingkan pelajaran dia. Itu je yang kakak hendak. Kakak nak tengok dia berjaya. Tapi dia tak pernah dengar nasihat kakak. Nurul ada kat sini. Kakak minta nasihat dia.
bimbing dia, tunjuk ajar dia. Dia satu-satunya anak akak. Akak nak tahu, biar dia tahu betapa pentingnya pelajaran dan ilmu tu. Harta boleh dicari, tapi ilmu tu penting. Aku dah agak, mak tentu mengadu tentang aku. Kakak tahu itu penting, tapi kakak tak tahu macam mana kakak nak nasihatkan dia. Kakak dah cuba sebaik mungkin, tapi dia tak pernah faham. Nurul tahu, hanya dia saja mutiara kakak. Kalau dia berjaya, kakak tumpang gembira. Tapi kalau dia gagal dalam hidup dia, kakak rasa kakak bersalah kerana terlalu manjakan dia. Nurul faham. Nurul pun macam dia dulu. Tapi mak dan ayah selalu ingatkan Nurul tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, akak tengok kan, Nurul dah berjaya sekarang. Terima kasih, Dek. Kakak minta dia akan menjadi macam Nurul satu hari nanti. InsyaAllah, Kak. Nurul akan bimbing dia dan Nurul akan sentiasa ingatkan dia betapa pentingnya ilmu dan pelajaran. Sofia dah siap kerja sekolah? Ada apa-apa kak boleh bantu? Takpelah kak, Sofia dah siapkan dah. Sofia tidak senang dengan kehadiran Nurul di rumahnya. Dia merasakan hidupnya makin terkungkung. Sofia, akak tahu Sofia tak senang dengan kehadiran akak kat rumah ni. Akak tak kecil hati. Akak ingin bantu Sofia. Bukan untuk akak, bukan untuk ayah, dan bukan untuk mak Sofia. Janganlah Sofia mensisihkan masa muda Sofia. Belajarlah selagi Sofia mampu. Belajar untuk diri Sofia sendiri. Sofia mesti punya cita-cita kan? Kalau Sofia hendak mencapai cita-cita Sofia, Sofia kena rajin belajar. Akak pun macam Sofia dulu. Tapi bila akak fikir-fikir balik, hidup ni takkan berguna jika tak ada pelajaran, tak ada ilmu. Alah, Sofia tahulah kak. Tak payah nak susah-susah. Sofia yang periksa. Kalau lulus pun, kira nasiblah. Sofia, belajar bukan sekadar untuk lulus periksa, dek. Bila-bila masa kita boleh belajar. Lepas sekolah pun kita masih boleh belajar. Sofia tahu tak? Orang yang dipandang mulia ni adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni akan hidup sempurna di dunia dan di akhirat. Sofia pernah dengar tak sabda Rasulullah? Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Kita digalakkan untuk menuntut ilmu, dek. Akak ingat lagi masa Sofia kecil. Sofia cakap Sofia nak jadi doktor kan? Boleh ke Sofia capai cita-cita Sofia tu sedangkan Sofia malas belajar? Tentu tak kan? Walaupun akak sudah bekerja sekarang, insya-Allah tahun depan akak akan sambung belajar. Akak nak kejar ilmu selagi akak mampu. Kesian mak dan ayah Sofia. Mereka harapkan Sofia menjadi orang yang berjaya dalam menuntut ilmu. Sofia jangan risau. Kakak akan bantu Sofia.
Aku sedar pentingnya ilmu dalam hidup. Betapa nikmatnya merasa kejayaan dalam peperiksaan. Tuhan, inilah perasaan orang yang berjaya. Aku bersyukur kerana segera memberi kesedaran padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul dan ini saya Rishamila. Kami akan bersama-sama mengacarakan rancangan ini. Episod kali ini bertajuk Ilmu Pengetahuan. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya harap kita semua berada dalam rahmat dan reda Allah hendaknya. Episod kali ini, kita akan membincangkan tentang pentingnya ilmu dalam hidup kita. Ya, Cik Sally, kalau dilihat dalam ramah tadi, kita dapat kesimpulan bahawa ilmu yang kita pelajari bukanlah untuk membebankan kita. Malah, ini akan menjadikan kita seorang yang segani kelak. Yelah, seperti contohnya, Sofia. Walaupun pada mulanya dia malas belajar, suka membuang masa dan tidak ada arah tuju, namun setelah disedarkan oleh Nurul, barulah dia insaf dan sedar betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini. Dan akhirnya, dia juga yang untung kerana mendapat keputusan cemerlang dalam PMR-nya. Itu baru satu peperiksaan. Cuba bayangkan, dia lulus dalam SPM, dapat masuk universiti dan lulus dengan cemerlang. Siapa yang untung? Kita juga yang untung. Yalah, kalau kita gagal pun, kita juga yang rugi. Orang lain takkan merasa apa-apa tentang kegagalan kita. Malah, mereka akan memandang rendah terhadap kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar bersungguh-sungguh sebab ilmu ni dapat bantu kita bila kita dewasa kelak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, ilmu dan iman merupakan satu perkara yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Ilmu adalah merupakan tonggak kepada kejayaan manusia sama ada di dunia atau pada akhirat. Sementara iman merupakan tonggak kepada kebenaran manusia itu mendapat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu manusia akan sesat dan tanpa iman manusia akan sesat dan menyesatkan. Ilmu adalah merupakan perkara penting sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahawa Allah akan mengangkat darjat seorang itu apabila diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bahawa ilmu itu merupakan satu perkara yang penting kepada manusia. Tanpa ilmu, mereka atau manusia itu akan rendah darjatnya. Iman pula merupakan tunggak ataupun perkara asas kepada berkatnya ilmu ataupun tersempurnanya ilmu itu untuk disempurnakan atau diamalkan di dunia ini. Dengan kita mengetahui bahawa tauhid Allah SWT penting dalam ilmu kita, dengan sendirinya iman kita akan terserlah dan kita melaksanakan kerja seharian dengan ilmu yang tinggi, dengan iman yang mantap, kita akan menuju pada tahap kesempurnaan iman dan kesehatan hidup ataupun kita panggil sebagai bahagia. Jadi kebahagiaan hidup di dunia ini adalah bertunggak kepada ilmu dan iman. Bukan sahaja ilmu yang tinggi, iman yang nipis ataupun diibaratkan iman itu secebis bawang, kulit bawang, itu adalah merupakan tanda permulaan bahawa seseorang itu adalah dari aspek ilmunya adalah mendapat kepincangan Allah, kepincangan dalam kehidupan dia, kehidupan mereka sebenarnya.
ilmu adalah arkitek pemikiran masa depan kita. Okay, tanpa ilmu, okay, kita okay, sekarang contohnya di matrikulasi. Kalau orang yang dapat 4 flat pun tak semestinya dapat pergi ke overseas. Ha, jadi dengan ilmu tu penting. Sebab kalau sekarang ni orang yang berjaya adalah orang yang berilmu. Okay, tanpa ilmu, macam mana kita nak berjaya? Nanti bila kita dah besar nanti, macam mana generasi-generasi akan datang? Kalau kita tak berilmu, macam mana kita nak didik orang lain untuk jadi orang yang berilmu? Pada pendapat saya, melalui ilmu, kita seorang individu dapat membebaskan diri dia daripada dibelenggu kejahilan, seterusnya mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan dan kehinaan seseorang itu bergantung kepada ilmu yang dimilikinya. Jika ilmu yang dimilikinya tinggi, maka kemuliaan juga tinggi. Begitulah sebaliknya. Saya ilmu itu asal daripada perkataan Arab, iaitu alama. Alama maksud pengetahuan. Jadi ilmu ni satu pengetahuan yang patut kita pelajari. Dia termasuk dalam ilmu fardu ain, iaitu yang fardu yang wajib. Jadi, setiap orang perlu untuk ilmu untuk masa depan kita. Seperti pepatah Arab, al-ilmu asasun najah. Sebenarnya ilmu asas kejayaan. Jadi kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak berjaya di masa depan kan? Setiap orang perlu menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Kita perlu menuntut ilmu kerana Rasulullah telah memberi satu hadis, iaitu talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu adalah satu perkara yang wajib kepada setiap muslim. Oleh itu kita perlulah melaksanakan perkara yang wajib dalam Islam seperti menuntut ilmu. Okay, sebenarnya kita tahu ilmu ni ialah perkara yang dapat membezakan antara hak dan batil. Jadi dalam dunia ini dan arus pasca modernisasi ini, memang banyak cabaran dan dugaan yang perlu kita hadapi. Jika tiada ilmu, memang kita tidak akan dapat hidup dengan aman dan sentosa, kerana kita akan ditindas dan macam-macam aniayaan yang akan dikenakan pada kita. Ilmu ni penting sebenarnya. Kata-kata pepatah Arab, al-ilmu asasun najah. Ilmu ni asas kejayaan. Kita tidak akan berjaya jika kita tiada ilmu. Kita perlu menuntut ilmu kerana tuntutan Islam. Dalam hadis Nabi ada menyebut talabul ilmu fardhatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita menuntut ilmu supaya bagi menyahut keseruan itulah. Ilmu itu amat penting dan ia akan menyebabkan seseorang orang yang berilmu tidak akan ditindas. Itulah kepentingan ilmu itu. Talabul ilmi fardhatan ala kulli muslim. Telah diceritakan pada ayat ni menjadi fardu pada setiap muslim itu menuntut ilmu, tak terkecuali lelaki dan perempuan. Pada pendapat saya, kita perlu menuntut ilmu kerana ilmu ini adalah fardu ain, fardu yang dituntut oleh Allah SWT. Kerana ilmu ini kita wajib pelajari, kerana tanpa ilmu tidak adalah amal. Kerana kita tidak akan melakukan amal yang sempurna jika kita tidak tahu ilmu yang sebenar mengenai amal itu. Dapat bersua walaupun seketika bersamamu wahai kekasih Allah. Telah lama kau pergi meninggalkan kami, walau sedih di hati menyahut panggilan dari kekasih. Kekasih, telah lama kau pergi meninggalkan amanah yang suci. Malam kan kelam, tiada berbintang, bulan suram, tiada cahaya. Tanpamu kekasih, kekasih Allah, hancur musnah segala galanya. Ilmu yang tidak berkata Allah Taala, walaupun ilmu yang tinggi, tetapi dengan tidak adanya iman, sesungguhnya sebenarnya mereka itulah bodoh. Sebagaimana yang Al-Imam Al-Ghazali telah menegas kepada kita bahawa seseorang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa ingatkan mati. Di sini jelas kepada kita bahawa ilmu yang tinggi
dengan iman yang mantap. Dan secara atau insyaAllah dia akan ingat bahawa Allah menguasai dan akan mati bila-bila masa sahaja. Dengan itu dia menguasai bahawa ilmu itu tidak cukup untuk kesempatan hidup dia, tetapi sebenarnya dengan ilmu dan iman akan mantapkan lagi kebahagiaan hidup dia di dunia dan di akhirat. Yang keempat ialah sebagai kesimpulannya, manusia ataupun seorang menuntut ilmu itu atau pelajar itu hendaklah merasakan bahawa ilmu yang pelajari itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi ilmu itu satu amanah dan mereka hendak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dengan kata lain, mereka sebagai soleh dan fungsi ataupun sebagai tanggungjawabnya ialah hendaklah membaikkan orang lain ataupun mempunyai cita-cita menjadi orang lain baik sebagaimana dia yang baik itu. Sebagai kesimpulan, kita dapat rumuskan bahawa dalam menuntut ilmu pengetahuan, yang pertama, ilmu itu wajib dituntut oleh setiap umat Islam khasnya. Yang kedua, ilmu adalah merupakan asas kepada tingginya darjat seseorang itu, sementara iman merupakan asas kepada keberkatan dan mendapat kerana Allah SWT. Tanpa ilmu dan iman, manusia itu akan sesat, dan tanpa iman, ilmu sahaja, manusia juga akan sesat. Yang ketiga, mundur dan majunya sebuah masyarakat itu adalah bergantung sejauh mana tingginya ilmu oleh penduduknya. Dengan kata lain, bahawa negara itu akan maju sejauh mana majunya atau tingginya ilmu pengetahuan yang ada pada rakyatnya. Yang ketiga, Allah SWT akan memberkati seseorang berilmu pengetahuan, ilmu yang mantap akan terselah dalam kehidupan mereka sebagai seorang manusia yang hidup dengan aman dan bahagia dan sesuai merasakan keselesaan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mempunyai amanah Allah SWT dan sebagai khalifah Allah SWT. Yang seterusnya ialah manusia apabila diberi ilmu pengetahuan bukan sahaja dia merasakan bahawa dia merupakan orang yang berilmu atau orang yang soleh, tetapi dia merasakan bahawa dia mesti menyedari bahawa dia juga adalah seorang muslih dan bertanggungjawab untuk menjadikan orang lain baik sebagaimana dia juga baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang, pada saya, bila kita dah mempelajari ilmu, kita dapat membezakan yang benar dan yang tidak benar, yang hak dan yang batil dalam masalah yang kata lain. Maksudnya kita tahu benda tu baik ataupun benda tu baik ataupun benda tu yang salah. Kesan tu, okay, dengan adanya ilmu, setiap masalah tu boleh diselesaikan dengan mudah. Contoh dalam sebuah hutan, katakan seorang budak ni sesat tapi dia ada kompas. Tapi sekiranya dia tidak ada ilmu menggunakan kompas tu, maka dia tidak boleh keluar dari hutan tu. Macam itulah. Ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud di sini, yarfa'illah, Allah menaikkan. Na'amanu minkum, orang beriman di antara kamu. Walladhina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat. Nampak di sini Allah dah nyatakan sendiri orang yang berilmu dinaikkan darjat beberapa sekiranya dia memiliki ilmu. Jadi itu kesan dia. Dan selain daripada itu, ilmu ni juga kita boleh gunakan sebagai dakwah. Tak ada ilmu, macam mana kita nak berdakwah? Kita perlu berdakwah bil hikmah, dengan bijaksana. Dia dinyatakan sendiri dalam Al-Quran. Al-Quran kata, "Ud'u sabili rabbik bil hikmah." Maka
berdakwahlah, menyerulah kepada orang lain dengan hikmah, dengan bijaksana. Jadi kita perlu ada ilmu. Kita tak ada ilmu, kita dapat tahu yang mana betul yang mana salah. Okey, kalau kita dah tahu yang mana betul yang mana salah, okey, kita mesti nak buat benda yang baik. Okey, bila kita buat benda yang baik, orang lain juga akan ikut kita. Macam kita, orang lain juga akan ikut kita buat satu benda yang baik. Jadi kalau kita tak tahu mana baik mana salah, okay, kita, kalau kita buat benda yang salah, orang akan ikut kita. Jadi dosa tu kita akan tanggung juga dengan orang tu. Kita akan dapat saham juga. Kesan ilmu ni, dia akan meninggikan lagi martabat seseorang tu. Kan apa yang kita lihat sekarang, orang berjaya adalah orang yang berilmu. Dan dia akan dipandang mulia, bukan saja oleh masyarakat, malah tinggi di sisi Allah. Sebenarnya kesan dan kepentingan ni setiap persi itu sama saja. Kesan dia kita berilmu, di mana saja kita berada, kita tidak akan ditindas kerana kita punya, kita akan dapat lawan cakap apa usaha yang ingin cakap dengan kita lah. Kita dapat tindas apa yang dia cakap dengan ilmu juga. Contohnya kita ke luar negara, orang bertanya tentang Malaysia. Kalau kita tidak ada ilmu tentang Malaysia sendiri, ini akan buatkan negara, buat nama negara negara yang kotor. Itu juga dengan Islam, kita tiada ilmu tentang agama Islam. Jika orang kafir ingin bercakap dengan kita tentang agama, kita tidak dapat lawan, ini akan memalukan agama kita sendiri. Pesan kepada mereka yang ilmu pengetahuan, seperti saya kata tadi, dipandang mulia. Dan Allah pun memberkati hidup orang yang berilmu. Jadi kalau kita tak berilmu, apa segala benda yang kita buat tidak lengkap dalam hidup kita.